lingkungan tanah yang dijual. Dan tanah ini memiliki lebar depan 11 meter, memanjang ke belakang. Jadi total luas tanah ini 858. Aksesnya sangat dekat sekali sama ring road. Tuh. Itu ring road sebelah sana. Lingkungan kos-kosan, tuh. Ada kos-kosan, ada red doors. Terus ini ada perkantoran juga. Itu ada perumahan. Keren. Buat investasi sangat cocok sekali. Selamat datang di channel Catatan Kaki Atip. Melihat perkembangan Jogja saat ini, wow! Sudah baca kan informasinya bahwa tahun 2020 Jogja itu akan dibangun tol. Ya tol ya, apa ya bahasanya tol ya. Ketika informasi saya hari ini membaca informasi, saya memang khusus hari ini membaca informasi tentang tol. Saya mencari berita tentang tol yang akan dibangun di Kota Yogyakarta, khususnya di jalur Jogja Bawen. Ternyata Sleman kebanyakan. ternyata kebanyakan di daerah Sleman. Jadi di Kabupaten Sleman yang paling banyak lahan yang digunakan untuk jalur tol. Nah, sedikit kita bisa bayangin kan perkembangannya seperti apa nanti ke depan. Gila ya, Jogja wow banget. Jadi ya pastinya ada poin positif, ada poin negatifnya ya. Poin positifnya banyak sekali ketika kita melihat dari sisi positifnya. Tetapi ketika kita melihat dari sisi negatifnya, ya udah silahkan berpikir negatif melulu. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang exit tol yang ada di yang akan masuk ke Kota Jogja itu yang saya baca di sosial media. Itu adalah di area Kronggahan. Saya lagi bayangin perkembangannya seperti apa ya nantinya. Sekarang aja di Kronggahan, terutama Kecamatan Melati ya. Kecamatan Melati itu ada pusat pendidikan, ada kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Itu yang jelas, itu di samping ring road. Dan pastinya itu akan kena tol. Maksudnya kena akses tol, ya kan. Kena akses yang sempat dapat kemudahan akses yang sangat istimewa sekali. Itu yang pertama. Pusat perbelanjaan ada Jogja City Mall. Terminal ketika masuk Kota Yogyakarta pertama kali akan ketemu dengan terminal Jombor ketika itu dari area barat. Dari perkembangan itu, oh iya, ada RSAUGM, lupa. Ada RSAUGM. Nah, dari perkembangan itu kita melihat bahwa lokasi ini atau area Melati ini keren sekali untuk investasi. Keren. Apalagi ini di berita yang saya baca di harian Kompas itu adalah menyebutkan bahwa exit tol itu ada di daerah Kronggahan. Keren ya? Kronggahan. Iya, yeah, keren. Pasti keren sekali. Karena secara daerah area situ, terutama saya ya, saya kan ada di daerah Melati, jadi saya kan dapat kemudahan ketika saya keluar kota yang harus melalui tol, tinggal slot datang. Nah, di sini saya akan bahas bahwa investasi yang paling bagus saat ini adalah investasi tanah. Tanah yang sangat sangat prospek, apalagi tanah itu dekat dengan exit tol, dengan keluar masuk tol. Coba, oh prospek banget, ini ya, sangat prospek sekali. Coba bayangin. Investasi sekarang yang baru mau mulai start itu yang udah jelas. Kalau toh area ini tidak jadi di tolnya tidak jadi dan dipindah, katakanlah dipindah, itu pun nggak akan terpengaruh karena mengakses lingkungannya, prospek lingkungannya sudah terbentuk sekarang. Kayak contoh lingkungan pendidikan, terus lingkungan
apa namanya, pusat perbelanjaan, kesehatan, semua udah ada. Tapi dengan adanya tol, makin tambah istimewa sekali loh. Coba bayangin, saya ada tanah nih. Ada tanah dengan luasan 858 meter persegi. Lebar depan 11 meter. Objek ini, lahan ini adalah sangat dekat sekali dengan exit tol. Sangat dekat sekali dengan RSA UGM. Sangat dekat sekali dengan kampus UTY atau kampus teknologi Yogyakarta ya. Universitas Teknologi Yogyakarta. Blibet. Apalagi tolnya jadi. Wah, investasi tanah ini sangat istimewa sekali. Coba deh, saya ulangi lagi ya. Luasan tanah 858 meter persegi. Lebar depan 11. Buat apa? Kos-kosan masuk. Buat penginapan masuk, buat usaha rumah makan masuk. Cuman sayang, saya sharekan di awal bahwa samping lahan ini sedang dibangun rumah makan. Cuman rumah makannya rumah makan khas Yogyakarta. Sehingga ketika kita mau bangun rumah makan lagi, mohon untuk jadi bahan pertimbangan ulang. Walaupun beda, kemarin ya kita mencoba yang lain. Kalau toh ini dijadikan sebuah penginapan atau kos-kosan eksklusif, gua bayangin aja bahwa jarak dari objek ini ke kampus Universitas Teknologi Yogyakarta hanya membutuhkan waktu 3 menit. Kalau ke pusat perbelanjaan yang ada di kota Sleman seperti Jogja City Mall, STH, terus ke Indogrosir, sangat deket banget loh. Hanya membutuhkan waktu 3 menit sampai 5 menit udah nyampe. Keren kan? Iya keren, apalagi tolnya bisa udah jadi. Ketika tol udah jadi dan exitnya deket di situ, gila ya. Kita mau keluar pulang kampung, kita mau keluar kota, katakanlah anak kos-kosnya rata-rata orang luar kota ya. Ketika orang tuanya datang, tinggal exit tol, set, telepon atau Google Map klik, tinggal muter dong nyampe deh. Keren loh, apalagi tanah di sana dengan masih saat ini, harga saat ini masih sangat standar, yaitu 5.500.000 per meter persegi. Untuk harga saat ini, harga saat ini. Sekali lagi, untuk harga saat ini sebelum tol itu dibangun, itu harganya masih 5.500.000 per meter persegi. Kalau nanti ternyata tolnya jadi dibangun di sampingnya, lawang jarak sekarang aja, objek ini dari objek ini, kita berdiri di depan objek tersebut, sama ring road itu kita ke paling cuma 100 meter kelihatan dari objek untuk ring roadnya ya. Tapi kalau exit tolnya itu kelihatan kalau kita geser ke kiri dari objek itu baru kelihatan. Sedangkan lingkungannya, nah ini kita berbicara lingkungannya, lingkungan dari tanah ini rata-rata terbangun sebuah satu kos-kosan eksklusif, kedua redos, nah, itu penginapan redos itu ada beberapa, warung kopi ada. Depan objek ini ada perumahan, namanya perumahan Gria Nusa Permai. Keren dong. Ketika tanah ini mau dijadikan sebuah investasi jangka panjang dan dibangun kos-kosan atau penginapan dengan luasan 858 meter persegi, lebar depan 11, itu akan memberikan keuntungan yang sangat signifikan sekali untuk melihat perkembangan kota Jogja saat ini. Ini beneran loh, serius loh. Coba cross check di Google kayak atau di informasi Jogja seperti apa perkembangan kota Jogja saat ini. Nah, ketika kembali lagi kita berbicara tentang tanah ini emang betul luasan 858, lebar depan 11, seakan-akan kayak panjang memanjang ke belakang. Tapi ingat, status tanah ini adalah sudah pekarangan, yang pertama. Yang kedua, sudah diratakan dan sudah dipondasi keliling, tinggal bangun. Udah selangkah sudah dilakukan loh. Ini selangkah sudah dilakukan dan tinggal melanjutkan lagi perjuangannya. Berbicara investasi di lingkungan daerah situ, di daerah Melati, dan lebih tepatnya dari daerah Kronggahan. Kalau alamat jalannya adalah Jalan Perumahan Gria Nusa Permai, Kronggahan, Gamping, Melati, Sleman, Yogyakarta. Sekali lagi saya sebutkan bahwa luasan tanah itu adalah 858 meter persegi, lebar depan yaitu 11 meter, status tanah
sertifikat hak milik pekarangan. Harganya dibuka di angka 5.500.000 meter persegi niku. Untuk saat ini loh. Ingat, untuk saat ini, sebelum naik. Investasikan tanah, investasikan uang Anda pada posisi yang benar. Investasikan uang Anda pada perkembangan yang nyata. Jangan investasikan ke sesuatu hal yang tidak nyata. Ini sangat nyata sekali, prospek ke depan sangat bagus. Gimana? Jika Anda tertarik, silakan telepon nomor di bawah ini. Jika Anda masih kurang yakin mau cari pembanding, boleh monggo, bisa lihat ke IG-nya Omak Property. Kalau masih kurang yakin lagi ya, atau mau berkomunikasi sama saya, atau mau berkomunikasi tentang properti, pada saya bisa melalui Facebook Omak Property Yogyakarta. Semoga informasi ini membawa pemahaman tentang pengaliran dana kemana yang benar. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Inilah dia review tanah di area exit tol Yogyakarta. Saya Dik Numan, see you next, bye.